Ini pengiriman daging bebek ya Mas ya? Iya Pak. Dari Semarang ke mana Mas? Pontianak. Ke Pontianak ya. Sudah ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewannya, sudah ada hasil uji labnya. Ini sekarang ngurus di karantina Semarang. Ini bawa ferry nanti pakai Dharma Rucitra ya Mas ya? Ini satunya berapa kilo Mas? Ini 1 kilo 7 on. Oh, ini nanti sampai ke sana jam berapa kira-kira? Ya. Berapa jam ya? Berapa jam Mas? Biasanya nganu Pak 48. 48 2 hari ya? Uh-huh. Ini enggak cair kan? Enggak. Coba udara ini. Oh, kedap udara. Oke. Oke. Sip, bagus. Tutup lagi Mas. Nah, kita secara acak kita periksa. Yeah. Ini kan enak ya Pak, waktu lagu ini. Iya. Ini punya jenengan. Tetok kok. Ini apa dulu yang tanya sama saya itu ya? Syaratnya apa gitu ya? Bukan ya? Ini udah berapa kali? Aku tanya sama Mas Dimas. Oh, Mas Dimas. Heeh, biasanya kan dulu kan pasti kerja mandiri sih. Ditunggu berapa menit Mas? Ya, sekitar 10 menit. Oh, 10 menit ya? 10 menit Mas. Pak Indra siapa? Ini Pak, sudah jadi sertifikat. Ini kuis aksi. Nanti dicek dulu Pak. Sudah sesuai apa belum? Ya, Mas, bentar. Boleh nanya Mas? Boleh Pak. Namanya siapa? Indra Setiawan. Mas Indra Setiawan. Ini ngurus apa ini? Karantina. Karantina apa barangnya? Daging, Pak. Daging bebek apa ayam? Ya, itik. Oh, daging itik. Prosesnya gimana Mas? Persyaratan sebelum karantina tadi bawa dokumen apa ke sini? Cek apa? Di lab. Oh, cek lab ya. Sama surat keterangan kesehatan ya? Ya, oh, SKKH ya? Ya. Dari dinas apa dari mana itu? Dari dinas. Dari dinas. Oh. Ini bayarnya berapa Mas? Bisa dibaca ada kwitansinya Mas? Ada notanya Mas? Ada, coba. Boleh dilihat Mas? Oh ini. Yo. Oh ada. Berapa? Coba Mas dibaca Mas. Ini apa saja Mas pembayarannya Mas? Oh, ini kan Pak. Per kilonya Pak. Oh, per kilo. Jadi ini dokumen tindakan karantina 5.000 yeah. Ya kan? Kemudian apa itu? Daging itiknya. Daging itik beku pemeriksaannya per kilonya 75.000. Kali 600 kilo jadi 45.000. Jadi totalnya 50.000 ya. 50.000. Oh, jadi per kilonya 75 ya. Oh. Ini biasanya gini, Mas. Sudah berapa kali? Ini 3 kali. Sudah 3 kali ini. Ya. Terus tadi diperiksa di lapangan juga barang? Iya, diperiksa. Diperiksa? Dibuka. Oh, dibuka ya? Dibuka. Apa tugasnya minta uang enggak di lapangan? Enggak. Oh, enggak? Sama sekali yang benar ini? Iya, Pak. Oh, gitu. Makasih ya, Mas ya. Ini mau dibawa kemana? Pontianak. Oh, Pontianak. Makasih ya, Mas ya. Oh, ya.